terjadinya gelombang pasang ataupun potensi gelombang laut yang terjadi pada periode 27 Desember sampai 3 Januari yang perlu diwaspadai sebagai berikut. Kategori tinggi gelombang lebih dari 6 meter ini terjadi di Laut Natuna Utara dan Samudra Hindia Selatan NTT. Kemudian kategori tinggi gelombang dengan 4-6 meter terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTB, perairan Pulau Sumba, perairan Kupang, Pulau Rote, perairan Pulau Flores, perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Kepulauan Sumbawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Sedangkan kategori tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter, ini dapat terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Bali, Selat Sunda, perairan Selatan Banten, perairan Selatan Jawa, perairan Selatan Bali, perairan Selatan Lombok, perairan Selatan Sumbawa, perairan Utara Halmahera.